Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses selalu buat teman-teman semua. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat istirahat, selamat malam juga, karena yang menonton video ini tidak pas dengan saya bikin videonya, teman-teman. Kalau di sini kan siang nih teman-teman ya, tapi kadang-kadang yang nonton itu malam. Jadi selamat malam. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang rokok, teman-teman. Rokok Tropi teh manis. Rokok baru dari produk PR Kunci Mas Malang. Ini harganya sangat murah untuk masyarakat kecil atau yang lagi sulit ekonomi, yang lagi sulit keuangan, tinggal beli saja rokok Tropi dulu. Nanti idamannya ya nyusul lah. Karena ini sangat murah, sangat terjangkau, sangat enak juga rasanya, teman-teman. Saya sudah dikenalkan sama teman. Saya cicipi, terasa hampir mirip juara lah sedikit. Oke teman-teman, kita coba lagi teman-teman ya. Coba, karena ini saya khusus saya beli satu bungkus, karena untuk saya coba habiskan satu bungkus itu rasanya seperti apa. Kalau rasa untuk satu batang itu lumayan enak lah, enak lah, udah dibilang, udah dikatakan enak lah, ini enak, mantap. Tapi kalau habis sebungkus sih nggak tahu. Kalau ini juara, udah saya langganan juara teh manis, apalagi sekarang ada juara jambu, teman-teman. Kalau sekarang saya mau jelaskan rasanya Tropi, teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat, kita buka, kita rasakan, teman-teman ya. Playa aja. Ah, bisa playa. Ayah menitan dulu. Ayah menitan. Oh, aduh. Si Amang. Oke teman-teman ya. Cara bukanya seperti biasa, teman-teman nih. Ada ininya nih ya. Awas, jangan digigit, teman-teman ya. Jangan digigit karena takut nanti gigitnya. Giginya itu rusak, copot. Nah ini aja nih. Yes. Ya. Tutup seperti biasa. Lapisan juga seperti biasa. Cuman tidak ada plastik, teman-teman ya. Tidak ada plastik. Langsung. Kita coba, teman-teman ya. Coba kita rasakan. Kalau di bungkusnya itu Tropi teh manis, teman-teman. Jelas mulai. Jelas ya? Nah, Tropi teh manis. Tapi kalau pas saya hisap, ini bukan teh manis, teman-teman. Ini teh bruk. Kalau teh manis itu gula pasir sama teh celup. Ya, jadinya diaduk rata jadi teh manis. Nah, kalau ini rasa teh bruk. Gula batu dicampur teh mentah yang kering, seduh, pucek, itu jadinya teh bruk, teman-teman. Jadi awas, jangan salah memahami masalah teh manis. Teh bruk, teh manis itu beda. Enak lah, enak. Rasa teh bruknya itu wangi lah. Murin, mau coba Murin? Iya, coba. Enak Murin. Coba. Rasanya memang
mantap. Oh, di Ambon coba ge. Iya. Ya. Teh. Udah jelas ya. Iya. Cuman ini ini mah bagi rasa saya, teman-temannya. Ini Tropi teh manis itu sebenarnya bukan teh manis. Kalau teh manis itu gula pasir ditambah teh celup dicampur rata, diaduk rata, jadinya teh manis. Nah, kalau rokok Tropi ini akan mendekati bau-bau teh bruk, teman-teman. Teh mentah yang kering tambah gula batu, bukan gula pasir, gula batu. Nah, ini rasanya itu, teman-teman. Rasanya teh bruk. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu penjelasan tentang rokok Tropinya, teman-teman. Barangkali teman-teman yang mau rokoknya tinggal komen saja, barangkali Kang Sapel di sini bisa membantu mencarikan, teman-teman. Atau teman-teman cari di Lazada aja, karena di Lazada, di market itu kemungkinan sudah ada, teman-teman ya. Jangan lupa dukung channel Kang Sapel dengan cara subscribe, like, tentunya bagikan sama orang-orang yang mungkin pencinta rokok lah, pencinta rokok. Saya akhiri saja, bila tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.